Hi everyone, welcome back at Jam Tangan YouTube channel. Jadi sarangnya para watch enthusiast cerdas ya. Kali ini gue mau kasih rekomendasi nih ya. Rekomendasinya karena ini sekarang udah mulai mendekati Imlek di tahun naga ya. Tahun naga, sekarang Minwatch mau kasih rekomendasi jam-jam tangan mana aja nih yang bakal oke buat jadi koleksi kalian. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Minwatch kasih rekomendasinya ya. Yang pertama adalah GM6900CX ya. Ini temanya pas banget buat Imlek ya. Ini stainless steel, talinya resin, bright red. Red goldnya ini perpaduan yang perfect banget. Yang kedua masih di G-Shock, ini juga ada GM5600CX, temanya juga sama ya, pas banget buat Imlekan. Cuman bedanya di sini resinnya dia lebih matte finishingnya dibanding si yang 6900 ini, dia lebih agak glossy. Untuk di next kita ada Fossil nih ya. Fossil buat kalian yang suka skeleton automatic. Nah, ini pas banget buat kalian yang stylenya pengen agak-agak kayak triads ya. Talinya ini mesh bracelet. Terus untuk bodinya juga stainless steel dengan plating gold plated. Terus dalamnya ini ada skeletonnya ini bentuknya bunny ya atau kelinci. Keempat, ini gua ada Seiko ya, Seiko 5, ini temanya juga merah, dia ini gue ambil dari yang Naruto, Sarada ini juga pas banget temanya buat yang suka bermerah-merah ria, tapi mungkin nggak terlalu suka sama aksen gold, nah, perpaduan merah silver, ini juga udah keren buat kalian ya. Nah kalau yang lain lagi, kita ada Expedition ya. Expedition ini temanya juga lebih ke rose gold, tapi red juga, ya ini buat ladies atau mungkin buat cowok yang mungkin pergelannya agak kecil ya, itu cocok buat kalian. Jangan lupa ya, kalau buat spek yang gimana kalian bisa langsung cek ke deskripsi di bawah ya, semuanya udah tertulis lengkap dan semua kalian kalau mau langsung belanja bisa langsung menuju link yang udah tertera ya di jamtangan.com ya. Nah yang terakhir kita ada Fossil juga yang buat ladies ya. Ini Fossil yang buat ladies juga. Ini talinya leather, tapi dia ada teksturnya kayak crocodile mungkin ya. Terus di sini kita juga ada bling-blingnya ya di area bezelnya. Ini kita ada bling-blingnya, jadi kesannya ini simple and elegance. Terus ada keunikannya juga, ini yang di angka 8-nya ini benar-benar pakai Romawi, sedangkan yang lain markernya cuman baton aja. Oke, everyone, itu tadi 6 buah jam tangan yang udah aku rekomendasiin buat kalian. Yang buat mau beli bisa langsung ke jamtangan.com. Jangan lupa download aplikasi website, atau kalian bisa aplikasi ke website juga ya. Terus sebelum gua out, jangan lupa ya buat kalian yang kepengen minta rekomendasi, misalkan rekomendasi jam formal dong, rekomendasi jam sport dong, atau anything, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Oke, okay, I think that's all everyone. Jangan lupa di subscribe sama dinyalain loncengnya ya. See you on the next video. Bye.